Oke, yang ketiga. Oke. Oke, yang kesalahan harga itu, kamu jangan lupa, oke, tinggal harga umur akan meningkat karena kita boleh beli barang. Oke, dengan banyak sikit. Oke, dan ketiga, pertumbuhan ekonomi. Biasanya kesan positif. Oke, kita nampak pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Kerana keluaran dan pendapatan negara sudah meningkat. Oke, kerana nisbah riset bukan sudah diturunkan. Oke, dan yang terakhir sekali adalah masuk wang ke dalam negara meningkat. Dan ini akan memberikan banyak peluang pelaburan dalam ekonomi. Oke, dan ini biasanya akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan utama di negara Malaysia. Oke. Oke, ini oke lah, faham? Oke, kita masuk ke nisbah riset tunai. Oke, nisbah riset tunai itu dia adalah simpanan tunai wajib bank pedagang di bank sendiri. Ini biasanya bank dia akan mengamalkan kerana dia kena buat itu balance sheet. Balance sheet bermaksud itu account. Oke, account bank. Oke, biasanya ini adalah wajib kerana undang-undang dikeluarkan oleh bank negara Malaysia. Okey, dan biasanya nisbah riset tunai, kalau dia ada sedikit perubahan, dia akan memberi kesan terhadap keupayaan bank memberi pinjaman kepada masyarakat. Biasanya nisbah riset tunai itu, okey, kalau macam Farid dan Aina pinjam daripada bank Islam kan, okey, dan bank Islam dia akan ada sedikit itu simpanan. Okey, biasanya simpanan kena balance, okey, bermaksud dia kena imbangkan, okey. Okey, kalau belajar-belajar accountant, okey, accounting tu mereka fahamlah konsep ni imbangan ledger, okey. Bank pun ada imbangan ledger. Okey. Alright, nombor satu. Guna tenaga penuh. Okey. Guna tenaga penuh kalau dari segi peningkatan nisbah riset tunai. Okey. Okey, kalau nisbah riset tunai meningkat, okay, guna tenaga akan turun. Dan biasanya kesan negatif itu adalah firma akan mengurangkan pekerja kerana kekurangan modal untuk mengambil pekerja baru. Okay. Kedua, kestabilan harga. Okay. Kalau nisbah riset tunai itu meningkat, tinggal harga umum akan turun. Nah, ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna akan menurun. Okey, mereka akan buat sifat menampung kerana nak simpankan duit. Okey, yang ketiga, pertumbuhan harga. Okey, ini pertumbuhan ekonomi. Okey, maksudnya pertumbuhan ekonomi tu dia akan perlahan sikit kerana keluaran dan pendapatan negara merosot. Okey, kerana kos sudah tinggi. Okey, inflasi pun ada sedikit tinggi. Okey, yang terakhir, kestabilan imbangan pembayaran. Okey, biasanya ini akan menyebabkan aliran masuk wang ke dalam negara Malaysia akan merosot. Kerana kekurangan pelaburan. Okey, bermaksud kurang peluang pelaburan dalam ekonomi. Okey, okay, saya rasa kamu semua okey kan? Okey, kalau kamu rasa okey, kita tengok penurunan nisbah riset tunai. Kalau nisbah riset tunai itu sudah turun, okey, biasanya okey, guna tenaga akan meningkat. Okey, dan ini membawa kesan yang bagus.
untuk semua, kerana mereka dapat menambahkan bekerja akibat peningkatan okay, penambahan modal kerana kamu ada budget. Okay, dan kamu boleh buat pelaburan terhadap bisnes-bisnes yang baru. Okay, dan ini kamu akan minta guna tenaga lah. Okay. Okay, kestabilan harga. Okay, kestabilan harga tu dia dapat meningkatkan kuasa beli pengguna. Okay, kerana tingkat harga umum sudah meningkat. Okay, ini bermaksud kamu boleh beli banyak barang lah. Okay, dan pertama ekonomi. Pertama ekonomi dia sudah menjadi besar. Okay, kerana keluaran dan pendapatan negara sudah meningkat. Okay, dan kamu nampaklah okay, projek-projek akan dilangsungkan. Kestabilan imbangan pembayaran. Okay, biasanya kamu nampak banyak itu FDA masuk kerana banyak pelaburan. Okay, dalam ekonomi okay, menjamin peluang pelaburan yang banyak. Di mana boleh meminjam banyak FDI lah. Ini biasalah. Okay. Dan ini syarat sewa beli. Okay. Syarat sewa beli, okay, biasanya dia adalah syarat-syarat dan tema-tema dalam pinjaman untuk membeli barang. Okay. Atau aset. Biasanya kamu nampaklah syarat sewa beli itu okay, kereta. Okay. Dan biasanya kalau kamu beli itu telefon bimbit kan, itu smartphone kan, kamu juga nampak orang kata, okay, 0% interest. Okay, dan kamu buat pembayaran lah. Okay. Okay. Biasanya kerajaan akan mengetahkan syarat sewa beli. Okay. Kalau, okay. Dan biasanya dia akan membawa kesan negatif terhadap masyarakat. Kerana masyarakat Malaysia tidak boleh membuat pinjaman lagi. Okay. Dan akhirnya kita pun nampak kesan lah. Kuasa beli dan permintaan aggregate dan ekonomi akan menurun. Okay. Okay. Biasanya syarat sewa beli kita ada dua. Okay. Biasanya mengetat atau melonggar. Okay. Ini adalah syarat-syarat. Okay. Yang pertama kita tengok mengetatkan syarat sewa beli. Okay. Guna tenaga penuh dulu. Okay. Kalau mengetatkan syarat sewa beli berlaku, biasanya kuasa beli menurun. Okay. Dan ini akan menyebabkan firma mengurangkan pengeluaran. Okay. Kesannya biasanya adalah negatif. Okay. Kerana firma akan kurangkan guna tenaga kerana dia tahu permintaan sudah berkurang. Dan biasanya kestabilan harga itu okay, menyebabkan tingkat harga umum dalam pasaran akan menurun. Dan ini akan menyebabkan pengguna mengurangkan permintaan mereka kerana kuasa beli sudah menurun. Okay. Pertumbuhan ekonomi. Biasanya pertumbuhan ekonomi dia akan ada sedikit perlahan. Kerana keluaran dan pendapatan negara sudah merosot. Okay, kerana kos syarat sewa beli itu sudah mahal. Dari segi kestabilan imbangan pembayaran, okay, adalah masa wang akan merosot kerana kamu tidak ada menyediakan pelan-pelaburan dalam ekonomi. Okay, dan biasanya ini akan berlakulah. Dan kamu pun nampak sekarang sudah berlaku kan kerana banyak orang kehilangan kerja tak boleh bayar itu sewa belikan. Okay, kerajaan kata okay, kita bagi free. Okay, terutamanya itu pinjaman perumahan dan pinjaman beli kereta. Okay, dan kalau ekonomi itu bagus, okay, dan stabil, kerajaan akan melonggarkan syarat sewa beli. Okay, semasa kelonggaran itu berlaku, okay, kuasa beli meningkat. Okay, dan ini menyebabkan firma akan menambahkan pengeluaran. Dan kesannya, firma akan meningkatkan guna tenaga kerana permintaan sudah meningkat. Okay,
Karena kos-kos kamu untuk membuat pelaburan sama ingat. Okay, project-project. Macam itu syarikat-syarikat engineering. Okay, syarikat-syarikat kerja tu. Kalau mereka nampak syarat itu sudah longgar untuk syarat siap beli. Okay, mereka boleh nama dalam bisnes baru. Dan biasanya kamu akan menghidupkan peluang pekerjaan. Okay, dan kamu akan membawa masa lagi pekerja-pekerja baru. Okay. Kedua, kestabilan harga. Tinggal harga umur akan meningkat. Okay. Kalau tinggal harga umur meningkat di pasaran, dia biasanya akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat. Okay. Dan kamu boleh beli banyak barang. Dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi pesat. Di mana ekonomi sudah sehat. Okay. Dan biasanya kamu nampak pendapatan negara dan keluaran, okay, akan meningkat kerana orang-orang akan beli di Malaysia. Dan selepas itu kestabilan imbangan pembayaran. Okay. Dari segi kestabilan imbangan pembayaran, okay, adalah masuk wang ke dalam negara meningkat. Okay, kerana kamu boleh menyediakan pelan pelaburan yang banyak. Okay, bahasanya FDI suka. Okay. Okay, surat jaminan kerajaan. Okay. Ini bahasanya, okay, saya tahu kamu semua kata, okay, cikgu, surat jaminan kerajaan adalah surat yang dijamin kerajaan. Okay, betul. Okay. Dari segi definisi, orang yang tidak tahu ekonomi. Tapi surat jaminan kerajaan, dia adalah sebenarnya ada surat tertulis. Dan biasanya dia dikeluarkan oleh kerajaan. Okay? Apabila okay, kerajaan mengeluarkan surat pinjaman daripada masyarakat atau institusi-institusi kewangan. Biasanya kita pun tahulah okay, apa itu. Itu IOU lah. Okay? Ini adalah sebenarnya IOU bond, surat jaminan kerajaan. Okay, guarantee bond. Okay, dan biasanya kerajaan membeli atau menjual surat jaminan kerajaan, dia juga akan dapat mempengaruhi berkenaan dalam ekonomi. Kerana itu surat jaminan kerajaan, dia desain sebenarnya untuk mengawal berkenaan. Okay, biasanya kesannya kuasa beli berguna dan pemindahan agregat ekonomi akan dipengaruhi. Okay, terpulanglah. Okay. Dari segi penjualan dan pembelian. Okay. Jual surat jaminan kerajaan di mana kerajaan akan jual. Okay. Dan biasanya kerajaan akan membeli surat jaminan. Biasanya dia membeli daripada pembeli. Okay, bermaksud rakyat Malaysia lah. Dan biasanya rakyat Malaysia akan beli itu surat jaminan kerajaan. Nah, kalau kerajaan kata, okay, saya nak beli dengan harga tinggi. Okay, dan kamu jualkanlah kepada kerajaan Malaysia. Okay, guna tenaga penuh. Kalau surat kerajaan, surat jaminan kerajaan, dia sudah dijual. Okay, biasanya guna tenaga akan turun. Kerana firma sudah kurangkan pengurangan modal, dan pekerja akan dikurangkan kerana permintaan sudah kurang. Nah, ini menyebabkan kestabilan harga akan menurun. Okey, kerana kuasa beli sudah menurun kerana pengguna tidak sanggup beli banyak barang. Dan biasanya pertumbuhan ekonomi akan ada sedikit perlahan. Ataupun kadang-kadang ekonomi sudah merosot. Dan biasanya pendapatan negara akan menurun lah kalau surat jaminan kerajaan di mana kerajaan Malaysia nak jual. Dan ini menyebabkan kesetaraan imbangan pembayaran ada sedikit merosot. Kerana negara Malaysia sudah diminati sebagai FDI. Okay? Dan kalau saya kata, okay, surat jaminan kerajaan Malaysia nak membeli surat jaminan kerajaan. Farid dan Aina, okay, saya akan jualkan kepada kerajaan dengan harga yang bagus.
Saya guna tenaga penyeduh, tak payah cakap lah, kamu pun tahu lah. Cuma akan menambahkan pekerja. Karena kamu ada budget ataupun model untuk menambahkan model. Ini akan menyebabkan guna tenaga akan meningkat. Dari segi kestabilan harga, okay, untuk membeli sesuai jaminan kerajaan, okay, kita pun tahu tinggal harga umum dia akan meningkat. Karena kuasa beli pengguna sudah meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi itu akan besar. Okay, kerana ekonomi ada berjalan. Okay, di mana dia meningkat. Okay, dan pendapatan negara akan meningkat. Selepas itu, kestabilan imbalan pembayaran. Okay, biasanya ini akan menyebabkan Malaysia tak jadi FDI. Okay, haven, bermaksud orang-orang macam pelabur asing suka datang ke Malaysia. Nah, ini dapat meningkatkan pengaliran masuk wang, okay, kepada dana-dana kerajaan Malaysia. Dan biasanya ini akan dapat membuka peluang pelabuhan dalam ekonomi Malaysia lah, kerana FDI suka membuat pelaburan di negara Malaysia kalau mereka ada banyak peluang pelaburan lah. Okay. Faham? Okay, ini yang last sekali. Ini sangat popular. Ini kita penampakan. Okay, kalau tak silap, tiba-tiba ibu bapa kamu akan ternampak SMS daripada bank. Saya pun ada terima SMS daripada bank UOB. Okay, so saya pergi dengar satu seminar tentang macam mana okay, membuat pelaburan dengan kadar faedah yang rendah. Kerana ekonomi Malaysia, bukan hanya Malaysia, seluruh dunia. Ini adalah salah satu ekonomi Malaysia terlambat teruk selepas Perang Dunia Kedua. Okey, dan biasanya kadar faedah itu, jangan lupa dia ada dua. Satu, kadar faedah untuk menampung, di mana kos menampung sangat boleh membawa keuntungan. Okey, kalau kos pinjaman dari segi kadar faedah, okey, kita sudah tahu lah, okay, peminjam tidak sanggup membuat pinjaman. Biasanya kadar faedah untuk ekonomi kita akan tengok kos pinjaman, bukan kos menampung. Okay, kalau kamu naik tingkat 6, okay, kamu nak buat itu STPM ke atau itu Cambridge A level ke, kamu akan nampak satu topik di mana panggil investment dalam bahasa kita panggil pelaporan. Okay. Kalau saya tidak silap tingkatan 6 pun ada topik tu. Okey, kerana STPM adalah macam itu Cambridge A level. Okey, SPM adalah macam itu IGCSE O level. Okey, sama standard. Okey. Okey. Perubahan dalam kadar faedah biasanya dia akan menyebabkan turun naik dalam kos pinjaman. Dan biasanya kos pinjaman akan menyebabkan peminjam-peminjam membuat pertimbangan. Okey. Sebelum mendapatkan pinjaman kewangan daripada institusi kewangan atau bank. Okey. Biasanya kita akan pinjam daripada bank. Okey. Dan biasanya, okey, kita tengoklah. Okey. Sanggupkah seorang peminjam nak buat pinjaman? Okey. Nombor satu. Biasanya, kadar faedah dia akan tingkat ataupun turun kadar faedah. Okey, kalau guna tenaga penuh, okey, tiba-tiba ada peningkatan kadar faedah. Pasien guna tenaga penuh akan menurun. Kerana firma, okey, rasa kos peminjam sudah meningkat. Okey, tidak ada itu
minat, okay, untuk membuat pelabuhan dari segi guna tenaga. Okay, dia akan kurangkanlah permintaan pekerja. Okay, kan setelah datang kestabilan, harga akan ada sedikit negatif lah, di mana tinggal harga umum akan turun. Kerana kuasa beli pengguna sudah tidak cukup dan sanggup membuat perbelanjaan. Okay, pertumbuhan ekonomi. Biasanya pertumbuhan ekonomi akan ada sedikit perlahan. Okay, kerana kadar faedah sudah tingkat, okay, mereka kos kadar faedah, kos pinjaman meningkat dan menyebabkan permintaan akan menurun. Biasanya pendapatan negara Malaysia akan ada menurun lah. Okay, kerana ada sedikit pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Okay, kestabilan ekonomi. Kestabilan imbangan pembayaran okay, akan merosotlah kerana kos pinjaman sudah meningkatlah kerana tidak ada orang sanggup nak buat pelaburan. Okay, jangan lupa kadang-kadang ada pelabur akan membuat pinjaman daripada institusi-institusi bank Malaysia. Okay. Okay. Kalau kita nampak bank negara Malaysia kata, kadar faedah akan diturunkan. Ini akan menyebabkan firma-firma akan membuat kos. Okay, pinjaman sudah sangat murahkan. So, mereka akan meningkatkan permintaan guna tenaga mereka. Okay, kerana kos pengelolaan, okay, sudah menurun. Okay, di mana kamu dapat okay, membuat pelaburan okay, kepada bisnes-bisnes yang lain. Okay, dan ini akan menambahkan pekerja. Okay, kerana kos sudah menurun. Okay, kalau kos pinjaman sudah turun, okay, orang akan minta dengan lebih banyak. Kalau kos meningkat, okay, itu permintaan akan sudah turun. Okay. Dan biasanya kestabilan harga adalah meningkat kerana pengguna okay, sanggup beli barang dalam banyak sikit. Dan ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat kerana tinggal harga umum akan meningkat. Okay. Dari segi pertumbuhan ekonomi, dia akan menjadi besar kerana kos pengeluaran menurun. Okay. Dan biasanya kos pengeluaran menurun, dia akan menyebabkan permintaan meningkat. Ini adalah kita lah pengguna akan minta banyak lagi itu produk-produk atau services. Okay, dan ini akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay, kerana kos pinjaman sudah turun, bukan kos yang mahal. Dan kestabilan imbangan pembayaran akan sihat lah kerana banyak FDI masuk. Okay, kerana itu kadar faedah sudah rendahkan. Okay, dan biasanya kamu juga tahulah, okay, kalau kamu buat satu carta sendiri atau kamu rujuk carta ni, okay, kerana nota ini saya ambil daripada buku teks, okay. Kalau kamu buat carta ni, kamu pun tahulah itu pattern, okay. Kalau naik, turun dari segi dasar fiskal tu, biasanya kalau kadar cukai kita pun tahu dia adalah kesan negatif. Kalau kadar cukai sudah turun, biasanya kesan positif. Pembelanjaan kerajaan pun sama. Okay? Yang lain juga sama juga. Okay? Dan apa yang kamu boleh buat? Okay? Kamu kena fahamkan konsep tu. Okay? Dan dapat bezakan okay, tentang polisi itu. Okay, senang saja. Kalau tidak faham, okay, kamu boleh WhatsApp. Jangan rasa senggan. Okay? Dan kamu kena faham, okay, kalau boleh tolong bacalah. Okay? Kerana saya tahu itu apa itu SPM kan?